Perpustakaan Rimba Baca adalah tempat anak-anak usia 0-14 tahun bermain dan membaca. Perpustakaan ini didirikan oleh dua kakak beradik, Anto dan Fitri, pada tahun 2012 di Jalan RSPP Jakarta Selatan. Keputusan mendirikan perpustakaan khusus anak-anak ini berangkat dari kesukaan Fitri, owner dari Rimba Baca, membaca buku di masa kecilnya, dan sulitnya mencari perpustakaan yang nyaman untuk anak-anak. Selain berasal dari sumbangan, buku-buku yang tersedia di sini juga berasal dari koleksi pribadi, meliputi komik, buku ilmu pengetahuan, hingga picture book, terbitan dalam maupun luar negeri. Dia perempuan, namanya? Ya, Anna. Anna, namanya Anna. Anna, lagi melihat perpustakaan. Lagi melihat halaman. Suasana perpustakaan Rimba Baca yang nyaman dan biaya keanggotaan yang murah berhasil mengundang minat orang tua membawa anak-anak mereka ke tempat ini. Emang dari awal tuh pinginnya punya tempat untuk anak-anak selain ke mall, selain ke tempat bermain gitu, tapi mau dikenalin lagi dengan membacanya itu. Pokoknya budaya membaca yang harus dikenalin ya. Gitu ya. Anto berharap bisa menyediakan lebih banyak ruang untuk anak-anak, termasuk anak usia SMP dan SMA, dan ia berharap perpustakaan Rimba Baca bisa menjadi tempat bermain alternatif bagi anak-anak dan remaja.